guys ya. Jadi tadi gue udah sempet mikir gue kagak pengen vlog di Bali, tapi akhirnya kayaknya sayang sih guys ya buat stok konten aja lah. Jadi beberapa hari kemarin tuh gue gak record sih, jadi kemarin ada di villa, udah pergi ke beberapa tempat, cuma rata-rata kuliner-kuliner doang sih guys ya. Dan hari ini kita vlog di ini aja lah, Apurva Kempinski ya guys. Ini gue cuma sama cewek gue yang lagi pegang kamera, main free kameramen. Free kameramen. Jadi, aku cewek terso sweet. Nih gua mau show off gua berenang dulu. Ini by the way gua pakai sempak ya guys ya. Biar seksi aja kayak pemain Smackdown gitu. Kalian kelihatan enggak guys? Pro aku. Ayo, gila lihat tuh pemandangannya. Cakep banget. Cicak berenang. Wah, gila sih. Oke, sekarang gua kasih lihat ya guys ya. Ini view kalau kalau di pinggir kolam renang gua nih. Set. Wes gila. Ini Kempinski guys. Jadi di luarnya itu juga kayak banyak banget kolam renangnya ya guys ya. Banyak banget dari sebelah juga kamar-kamar orang. Gua enggak tahu sih mereka berisik apa enggak sama suara gua. Tapi ya udahlah ya guys ya, bodo amat sih. Nah, nanti kita bakal berenang-berenang ke sana dan gua bakal jalan-jalan juga buat ke pantainya. Nanti gua teman-teman gua juga bakal datang ke sini karena yang nginep ke sini cuma gua aja ya guys ya. Mereka pada mau hemat guys. Kurang ajar pada enggak mau keluar duit ya guys ya. Tapi ya udahlah. Nanti kita bakal jalan-jalan ke sana lagi guys ya. Gua mau lanjut-lanjut buat berenang lagi boys. Habis berenang di ketinggian ya guys ya. Kepret. Jadi gua udah selesai mandi. Sekarang gua bakal vlog tour apa room tour. Ya, room tour buat kamar gua ya. Jadi kita sosok baru masuk padahal gua udah di dalam dari tadi. Dan okay, kita mulai dari mana? Ini kayak ruangan apa ya guys ya? Buat taruh-taruh barang gitulah. Taruh-taruh barang pokoknya di sini. Di sini juga ada brankas padahal gua enggak bawa apapun tapi ya udahlah. Ini tempat buat kita ambil termos segala macam. Oke, ini WC-nya. Jadi dia ada dua. Ini ada lampu-lampu kayak di tempat panti pijit, bagus banget. Dan ini langsung bathtub dan bathtubnya tuh langsung ngarah ke depan. Set, sabar dulu. Di sini tempat mandi ya guys ya. Ya tempat mandi lah. Ini gua vlog juga nih tempat mandi. Kagak tahu sih ini showernya guys ya. Ini showernya nih. Showernya. Oke. Ini tempat beolnya guys. Tadi gua habis beol sih, tapi kayak tai gua udah gua flush ya guys ya. Oke. Wes, otomatis. Langsung otomatis. Ini gila banget sih guys ya. Semalam di sini 5 juta guys. Tapi worth it banget gua bilang dah di sini ya. Kayak biasa lah ya guys ya. Jadi dia tuh kita bisa langsung flush dari sini. Ada stoknya, keren cleansing, segala macam buat cewek juga enak. Pokoknya buat tempat ininya udah kayak sama kayak waktu gua ke Jepang sih guys. Buat tempat bokernya ya guys ya. Ini kamarnya, depannya langsung view-nya ke depan. Wih, udah cantik-cantik dia guys. Oke, lihat tuh. Ini pemandangan dari kalau kita lihat ke dari ranjang. Set. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Dan yang paling gue suka dari Apurva ini memang gimana ya guys ya, kolam renangnya sih. Jadi kan ini ranjang, di seberangnya itu kita langsung ke kolam renangnya. Nah ini tempat tadi gue berenang ya guys ya. Kita masuk dari WC aja deh, soalnya kalau buka pintu itu AC nya mati guys. Set, nah ini kolam renangnya. Sumpah ya guys ya, gue ngerasa ini worth it banget sih. Kalau untuk 5 juta di sini tuh worth it banget. Karena kan kita pernah cobanya 10 juta di NTT guys ya, Ayana. Tapi menurut gue ini worth it banget, parah anjir. Gokil. Nah sekarang gue pokoknya mau spa sih katanya guys ya. Mau spa atau mau makan, gue juga kagak tahu sih. Udah, kita langsung ikutin cewek gue aja ya guys ya, let's go. Ini lobby hotelnya nih. Cuma gue gak tahu sih sebenarnya ini kita boleh record rekam vlog apa enggak. Karena setahu gue ini masih pakai izin. Tapi ya udah, gue kan orang yang gak tau malu ya guys. Jadi kita tetap aja nge-vlog. Kita sekarang di dalam liftnya ya guys. Jadi liftnya aja tuh udah kayak aneh. Ada hand sanitizer, ada tisu di lift. Kita sekarang mau ngapain dulu? Mau spa. Hah? Spa. Langsung ya? Berendam. Langsung berendam. Abis mandi berendam lagi. Berendam 7 kumpa. Wih, biar cewek gue banyak guys. Udah, kita sekarang udah di lobby lagi. Kita sekarang menuju ke tempat spa-nya dulu ya guys ya. Semoga yang pijit gue sih ya, cewek-cewek seksi gitu ya guys. Tapi kalau dapetnya mama, ya udah.
nasir. Itu tempat duduk di lobinya gitu. Jadi udah ada kursi. View-nya langsung ke depan sono coy. Langsung ke depan sana dah. Pokoknya salah satu the best hotel yang ada di Bali sih ini. Gokil. Yang paling gila dari Apurva tuh lobinya sih. Buset. Ini kayak pura-pura gitu. Yang paling terkenal dari Apurva kayak miskin itu, anjing. Gentengnya ini kayak megah banget anjir. Kayak kasino ya guys ya. Luar biasa coy. Kayak kasino. Dan ini kebetulan gue datangnya weekend lagi ya guys. Jadi kayak banyak rame. Lagi rame sih jatuhnya. Sush. Sumpah ya, vlog itu sebenarnya gak jelas banget loh. Cuman gak apa-apa lah, gue kasih lu pada lihat deh, gede banget anjir. Ini tuh ruangan-ruangan semua gitu loh di lobinya. Keren banget anjir. Tempat-tempat orang check-in gitu loh pokoknya. Wih gila, dia tuh setiap tempat tuh kayak ada kolam-kolam airnya gitu loh guys. Setiap sisi ya guys ya, setiap sisi, setiap lantai itu pasti ada kolamnya. Harusnya cupang gue bawa kesini aja ya guys ya. Karena cupang gue nih gue titip-titip suruh bapak gue yang kasih makan ya guys ya. Satu udah deh mati loh guys. Padahal yang bagus. Apa ya guys, ini kayaknya gue nih pusing pelihara cupang ya guys. Nanti kalau semuanya udah mati kayaknya gue udah gak mau pelihara cupang lagi sih guys. Puyeng. Oh, dan ini tangga yang paling terkenal dari Apurva nih guys ya. Ini jadi dia tuh kayak turun sampai ke paling bawah gitu loh guys. Gue sih ogah. Mendingan gue naik lift. Capek boy. Oke, kita sampai di Apurva Spa. Oke, pintu depannya kayak gini. Sebenarnya gue nggak pernah sih spa kesehatan gini ya guys ya. Kalau jujur, kalau plus-plus sih sering. Iya, kalau plus-plus sih sering ya guys. Kita nggak boleh berbohong guys, dosa itu. Tapi sekarang udah nggak pernah kok, bener. Serius deh. Si centil lagi milih-milih nih. Gila. Tempat spanya aja keren ya guys ya. Lobinya aja udah keren gila. Lihat tuh, tiap sisi pasti ada kolam ginian guys. Sumpah yang ngatur airnya tuh gimana ya? Gue kagak ngerti sumpah cocok. Terlalu canggih manusia ini sekarang guys. Sudah jalan. Ush. Kayak way to heaven gini guys. Wow. Gila, lorongnya keren banget guys. Nih kalau gue buat selfie gini sih keren juga ya. Oh ini ruang tunggunya guys. Kayaknya seumur-umur gue ke pijit plus-plus nih belum ada yang sebagus ini sih. Tempat pijit ini luar biasa anjir. Keren. Ini tempat pijitnya langsung berdua gini ya guys ya. Dan nanti bisa berendam di sini guys. Anjir. Viewnya kembali lagi ke laut. Luar biasa. Tempatnya udah kayak honeymoon ya guys ya. Ah udahlah, gue mau spa pijit dulu ya guys ya. Ganggu aja lo pada. Nih gaya gue sih benar-benar kayak di Jepang gitu sih, yang kimono nggak jelas itu ya guys ya. Oke. Okay. Hangat ya. Oke. Okay. Hangat guys. Pertama kali gue beginian. Ini air apa mbak? Air hangat ya. Ini kayak dicuci kakinya gitu ya mbak ya? Iya. Makasih mbak ya. Gak kebiasa gue guys pijit begini guys. Ini airnya sedikit dingin. Airnya dingin ya? Iya. Oke, okay. In 1, 2. kayak air es sumpah. Jadi sekarang kita udah selesai spa. Dan sekarang wangi ya? Jadi sekarang ini kita bakal pergi makan ke restoran Jepang yang katanya terkenal di sini. Oke, okay? Nama restorannya kayaknya sih Ika Kimochi kali, nggak tahu ya. Kita sudah sampai di Izakaya by Oku. Gua nggak tahu sini restorannya apa, cuman ini restoran Jepang ya guys ya. Ternyata nama restorannya bukan Ika Kimochi ya, salah gua. Oke, okay, ini dalamnya ya guys ya. Wih, banyak koki. Gokil. Nanti cara makannya itu ini ayam mbak? Iya itu chicken. Ayam ini? Iya ini ayam. Kayak aneh gitu ya guys. Cobain karagenya. Tapi kok ini karage ini kayak tai kambing ya. Kamu ngapain? Lu ribet kali cewek lu sumpah cu. Oke, langsung gua coba ya guys ya. Doa dulu guys, lupa. Oke guys, kita akan cobain. In one.
two, three. One bite, yeah. Hah? Maksudnya one bite? Langsung masuk semua ya? Yeah. Oh, langsung masuk semua, guys. Wah, gila enak banget. Biasa karage itu kayak goreng-goreng gitu, guys. Ini karagenya beda banget, sumpah. Ada bumbu ya lagi di dalam. Gokil. Ini apa? Obal wagyunya. Ini ada wagyu. Itu ada salmonnya juga, guys. Ini sekarang kita masukin satu ke sini, Beb. Ke sini. Kita terus kita grill. Iniin dulu. Habis itu kita masukin ke grill. Ini flop. Oh, panas, panas, panas. Dan seperti biasa, kalau kita makan steak itu ya, guys, ya harus setengah matang. Karena yang setengah matang itu paling enak. Aduh, nggak bisa fokus. Kurang ajar. Oke, kita kasih saus dulu. Dan langsung kita makan. Wah, gila, enak banget, cok. Enak banget, kayak juicy parah, anjir. Kasih saus dulu. Dia nggak bisa pakai sumpit, guys. Agak bodoh. Ayo. Parah ya. Empuk. Parah sih, empuk banget, guys. Kacau, kacau. Ini punya gue. Ini gue makan sekali lagi. Pakai agar rasinya. Oke, let's go. Sedikit aja pedas. Jangan terlalu pedas. Gini. Nah, guys, habis makan jadi goblok, saatnya kita berenang. Let's go. Bernadi, Bernadi. Anjingnya basah. Malah jadi pesta bujang di sini, guys. Motor banget anjing. Beruan, kita tadi kena sungai. Mau berenang tapi enggak bawa celana, guys. Kampret. Itu pakai celana gue yang tadi udah pakai. Kita tadi habis rafting. Tadi gue habis rafting, guys. Cuma tadi gue enggak ada mikir mau nge-vlog, makanya pas rafting pun ya enggak nge-vlog sih. Cuma waktu rafting memang enggak akan bisa ya namanya bawa kamera ya, guys ya. Karena itu tangan kita kan supaya megang dayung ya, gitulah. Ini kita lagi gua lagi siap-siap dulu bawa anduk segala macam, pakai kancut buat berenang. Karena kan di kolam renang yang gede, guys ya. Kiyomi. Goblok banget pakai bandu gini buat apa ya, guys? Buat kalau bisa cuci muka, kalau poni kena air. Gila. Imut banget gua, astaga. Buat yang cewek jomblo, pelindung, mengayomi, tatoan otot kekar, silakan kontak ya, guys ya. 0821. Yang namanya Anton Santoso, guys. Dia habis diputusin pacarnya. Teman gua tuh jadi kayak galau gitu, hampir bunuh diri juga sih kemarin. Ikat berenang apa enggak? Tidak. Aku mau foto-foto. Terus apa fungsinya kamu ke Bali? Fungsi aku ya foto-foto. Kemarin kamu di pantai nyebur enggak? Nyebur? Mana? Kepala basah enggak? Aku pakai bikini. Kepala basah? Aku pakai soklet. Banyak alasan tadi. Karena kolam renangnya jauh, kita bakal naik bugi. On the way bugi. Yang pinggir pantai loh. Wede. Naik bugi itu selalu terasa seru gitu loh, guys. Gak tau kenapa sih. Lebay. Biasa, wong kampung. Dulunya main di Sungai Musi, guys. Siapa yang tahu jadi begini ya kan? Wong Palembang. Tapi Kempinski ini sih gila sih, guys. Dia kayak ini hotel nih kayak terlalu besar gitu loh. Ini yang punya ini enggak tahu berapa orang sih, enggak mungkin satu orang sih harusnya. Di Bali ini cuma di Bali doang, guys. Gue satu hari kayak bisa mandi 3 sampai 4 kali sih gara-gara berenang. Kalau di rumah enggak pernah mandi. Enggak usah mandi lah. Kecuali lagi kita udah sampai di kolam renangnya. Kolam renangnya pun terisi dengan banyak wanita cantik sepertinya ya, guys. Nah, view-nya tuh kayak gini. Gila. Anjay. View-nya pokoknya langsung gedung Kempinski gitu. Terus depannya itu langsung pantai. Ke Bali itu kalau nggak kena pantai itu nggak afdol, guys. Kayak bukan ke Bali gitu ya. Berasa ke puncak. Tapi ini kalau pantai yang di Apurva ini kayak apa ya? Kayak ombaknya kecil loh, guys. Kemarin gua kalau ke pantai yang di Potato Head itu kayak gede banget ombaknya. Guys, ternyata kalau di Apurva ini pantainya pantai karang semua, guys. Jadi gua kagak bisa berenang di pantainya. Nih kalau kalian lihat ya, nih kondisinya tuh. Sampai situ aja ada orang lagi mancing. Itu pun cuma sedengkul, cok, udah di dalam situ. Gua masih ke tengah laut, cok, takut kemakan hiu juga sih. Jadi udah jangan deh. Lari, 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 lari.
monyet. Mati lu. Kamu ngapa kayak gitu? Push, gila. Dari sini sih gokil sih, keren parah. Sebenarnya di belakang situ banyak main volley, guys. Pengen ikutan, cuman nggak usah lah. Padahal gue jago banget main volley, men. Nggak bisa bahasa Inggris doang, anjir. Bisa lah, gila. Dulu anak Aussie nih, bos. Iya, anjay. Udah sampai di kolam renang. Nah, jadi kolam renangnya juga ada kursi dalam air gitu ya, guys, ya. Anjir. Gue tuh sebenarnya udah pengen banget nginep sini kemarin di tahun baru ya, guys, ya. Cuman pas tahun baru itu gue nggak dapet kamar, cok. Jadi baru bisa sekarang ya, guys, ya. Sayangnya nggak ada vlog yang di pantainya kemarin, guys, karena nggak ada mikiran buat ngevlog sih. Gue kemarin tuh udah terlanjur malas, guys, gara-gara mau pegang kamera. Jadi ya udahlah, gue jadi lumba-lumba di sini aja, guys. Ini nanti kalau udah malam ya, guys, ya, ini bakal keren banget karena dia tuh gedungnya itu yang di sana itu tuh bakal warnanya tuh nyala kuning emas gitu semua, cok. Dan itu benar-benar, wah, sumpah ngaceng-ngaceng sih liatnya, parah banget, coy. Smackdown di dalam air. Sekali lagi, Randy Orton. Angkat gua. Gimana Randy Orton? Wah, kalau ini mah nggak bisa angkat King Kong. Watch out. Apaan sih? Nggak jelas nih. Wah, salah, cok. Wah, nggak kuat. Oke, John Cena nggak kuat. Watch out. Oke, kayak gini. Ini people's elbow nih. Dah. Smackdown-nya kelar. Wush, gila, guys. Pemandangannya kalau malam tuh kayak keren banget, anjir. Oh. The best pokoknya lo pada nih masih cobain sih, guys, ya, buat nginep sini, guys. Mahal sih. Pokoknya kalau udah banyak, udah gaji udah gede, cobain dah buat nginep sini ya, guys, ya, luar biasa, anjir. Gila. Seksi juga gue, ya. Bener. Aku seksi ya? Menggoda. Kepetok pala. Gila tuh view-nya, guys, parah. Warna ungu, anjir. Mau ngapain? Dinner. Dinner, deh. Aquarium. Gak jelas. Ini gua hampir rapi banget, padahal di Bali, guys. Terus kenapa? Kemeja, boy. Hah, habis sampai berenang, sekarang kita mau dinner di Coral. Gua gak tau tempat macam apa itu, ya. Nggak, tapi dan gue juga nggak tahu itu boleh ngevlog apa nggak, nanti kita coba aja, ya. Oke, ternyata kalau kita mau ke Coral Restoran, kita sekarang bakal naik bugi lagi, guys, ya. Bugi atau bagi? Ya, bugi kalau nggak bagi lah, gue juga nggak tahu sih mana yang benar. Tapi ya pasti kita sekarang lagi naik bugi lagi, guys, ya. Sekarang tuh jam berapa? Jam 1 menit lagi, jam 8. Boy, jam 8 waktu Bali, ya, guys, ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang on the way dulu ke restoran akuarium, restoran yang banyak cupang, luar biasa. Semangat. Oke, kita udah mau sampai Coral Restoran, belok kanan. Let's go. Gelap sekali. Udah, kamu kayak Kunti. Oh iya. Bajunya putih semua. Astaga. Gila, mau jatuh anjir. Goblok banget, sumpah. Malah mau jatuh. Kita turun. Emang apa dengan akuarium, ya? Anjay. Sumpah, ya, gue kesel banget. Karena gue booking ini buat dapatnya tuh yang di tengah-tengah gitu loh, guys. Kalau misalnya cuma dapat yang di maksudnya view-nya cuma kayak gini, yang di sebelah kanan kayak gini. Cuman kayak restoran seafood biasa, anjir. Ngapain namanya pake macam ini? Aneh banget. Bete gue langsung. Aduh, kasihan bener ya orang kerja begini. Emang dianya hobi berenang atau gimana, ya, guys, ya? Kalau gue sih nggak bisa berenang sih, tapi gokil sih. Walaupun ini gue lagi bete, ini tetap gokil, ya, guys, ya. Ngumpul semua kayak gitu. Oh, dia bawa makanan, guys. Pantas aja buat duduk di sini nunggu sekitar 1 jam, ya, guys, ya. Luar biasa. 1 jam kayak wasted time banget, anjir. Dilapisi sama edible food, terus ada rice crackers juga di sampingnya. Silakan. Terima kasih. Pagi dinner tetap nonton MPL Filipina. Ada hiu, guys. Tapi cebol banget. Hiu apa Nemo? Dikasih surprise. Wih, deh.
Padahal tadi habis berantem kita ya. Iya, gara-gara ini nih. Gak sabaran. Wih deh, thank you so much. Jadi udah balik lagi ke kamar. Tadi ternyata gue nggak boleh ngevlog kalau ternyata kalau di sana, ya guys, ya nggak boleh pakai kamera. Dan sekarang gue udah di kamar lagi dan udah bakal tidur. Jadi besok juga udah hari terakhir sih guys. Jadi besok udah mau pulang. Jadi sampai bertemu besok lagi. Gue mau tidur dulu, capek. Oke, guys. Jadi ini gue udah mandi, udah breakfast juga. Cuma pas breakfast gue lupa bawa kamera. Jadi ini udah kelar hitungannya. Gue sekarang cewek gue juga lagi check out. Gue udah siapin koper juga buat balik. Tapi kita bakal makan dulu ya guys ya. Tapi gue bakal ke tempat makan yang mungkin buat yang muslim bisa di skip aja karena haram. Gue sekarang mau pergi makan dulu. Abis makan kita baru nanti mungkin langsung bakal on the way ke bandara. Oke. Ini tuh namanya Guling Sari Dewi Pak Bu Dobil, Bapak Dobil. Gue kemarin suka malen jadi suka ini. Ternyata lebih enak. Pelan-pelan mbak semua. Iya, angkat dulu ya. Ini udah kan? Belum cok. Aduh mbak. Enggak siap sih, aduh. Udah tangannya bukti ke bawah. Mbak, pelan-pelan nih, Mbak. Iya. Enggak bisa gua, aduh. Singgung. Ya udah. Angkat dulu kepalanya. Hoss. Kenapa? Saya ambil ya. Iya, pelan-pelan nih, Mbak. Dongak. Aduh, Mbak, aduh. Belum masuk. Oh, ya ampun. Ya ampun. Ayo, ini story pun udah 3 kali aja. Gua mendingan berantem sama orang sumpah daripada soldiers. Udah siap. Enggak sih. Ya udah ayo. Sambil ya. Tangan lu. 1 2 3. Selesai. Tisu. Setiap swab juga hasil negatif aja. Baru ingat di Bali tuh ada genos di badan. Eh iya babi. Gua juga baru inget, cok. Tapi kan itu enggak boleh kan. Boleh. Iya, emang mau pulang sekarang justru. Tapi di sana 4 jam sebelum keberangkatan udah di situ. Gak apa-apa sih, relevan. Iya, mendingan gue ginose. Sumpah ya guys, kalau kalian gak tahan sama swab, mendingan ginose deh. Itu cuma kayak tiup balon doang. Enak banget sumpah. Kalau kayak gini mau mati sumpah. Guys, ternyata belum balik dulu. Makannya ya babila. Kalau di Bali tuh sumpah guys ya, pasti udah pasti tuh kayak kenanya tuh babi terus guys. Karena memang kayak babi itu paling terkenal kalau di Bali. Karena kan memang mayoritasnya kan Hindu kan kalau di sini. Jadi ya udahlah. Nih pertama kali gue cobain kari rebo. Gue nggak tahu sih kayak gimana makanannya. Dari bandara ya. Kalau di bulan ke Bali tuh nggak berasa cok. Cepet banget sumpah. Orang malas. Jadi kalau di bandara begini bro. Inovasi nih namanya guys. Inovasi ya guys ya. Jadi ini pertama kalinya gue naik Garuda Business Class. Check-innya juga di premium check-in gini. Ya? Iya. Ayo. Lagi mau check-in nih. Mau masuk vlog gue gak? Halo guys. Uy. Subscriber dari kapan, Bang? Ya. Dari kapan nontonin gue? Ya, udah lama. Udah lama. Oke, makasih banyak. Oke, yuk. Gila ya, kayak beda gitu guys. Dalamnya udah mewah gini buat check-in. Biasa kita check-in tuh sumpek-sumpekan loh. Kalau bisnis kelas kayak orang gila ya guys ya. Sakti. Beb, berasa keren gak? Dan ternyata kalau Garuda Business Class itu guys dapat makan gitu loh. Dan tempat nunggu itu khusus gini kayak gini. Nah, toing. Pokoknya ada lounge-nya sendiri lah ya guys. Jadi kayak mahal. Tapi memang ada kelebihannya sendiri gitu sih kalau buat bisnis kelas ini. Lumayan. Norak banget gue ya. Emang dasarnya nih anak Sungai Musi dulu guys. Tiba-tiba jadi begini aneh. Terus yang kerennya lagi, nih sekarang gue udah mau check-in. Ini tuh ngantri tuh sepanjang ini anjir. Tapi karena gue bisnis kelas, gak usah ngantri. Banyak kelebihannya juga. Jadi kalau misalnya ekonomi kelas kesana, bisnis kelas ternyata jalannya jalan sendiri ya guys ya. Luar biasa. Ini norak lah pertama kali gue guys naik bisnis kelas nih ya guys ya. Biasa juga kelas ekonomi nyarinya yang diskon. Ini kan. Oke, jadi bisnis kelas ini kursinya kayak begini ya guys ya. Kita mandi dengan mbaknya. Hai mbak, masuk YouTube aku ya mbak. Iya. Oke, jadi sekarang gue taruh barang dulu guys. Ini benar-benar semuanya ini beda banget gitu. Ini apaan, Mbak?
lampu ya? Iya, reading light. Oh, reading light. Oke, okay, norak banget. Uang kampung, guys. Ternyata kursinya itu ya, guys ya. Bisa di mode bed, mode relax. Jadi kursi gue ini ya, guys ya. Udah kayak kursi gue ini udah kayak kasur jadinya. Oke, terus kaki gue juga tinggal gini doang. Gila, enjoy banget bro, mantap. Oke lah guys, dan di sini ada TV-nya. Tadi gue lupa lihat juga. Jadi gue sekarang mau terbang dulu. Semoga nyampe dengan selamat, semoga Tuhan memberkati. Dan thank you buat lo semua yang udah nonton. Gue off dulu. I love you everybody. Bye.